bisa. Kok Bang Pendi semana sih? Bang Pendi mana? Enggak. Bang Pendi sana rumahnya. Pendi itu abangnya ini, adiknya. Hah? Ah, siapa namanya? Sri Jonggang, ya tempatnya Bang Abang. Loh, kau tapi katanya di Impres tinggal. Oh iya, udah nggak lagi. Mana Pendi sana, sini ya, Robi. Mana ada? Aku Bulun ini, Cibulun nggak ada. Sana Suryadi nggak ada. Oh, apa kegiatan nanti di Ganda, Bang? Nggak, di PLN sekarang. Oh, ini baru pulang semalam. Ya, aku buka TK, buka tahu. Di mana? Di Jonggang. Oh, Jonggang kan? Ya. Oh. Bang apa pun udah di sana juga. Abangnya Bang Anto. Yang mandor, Bang apa? Oh, di Ganda masih ada. Oh, berhenti dari Ganda tahun berapa itu? Kita di salam ya. Iya. Ya, aku nggak tahu udah berapa tahun ya kan. Tadi aku tanya-tanya, ah, kayak kenal tapi nanti bukan pula. Nah. Kan Impres. Jaya lah Bang di sana. Iya. Aku, Jaya, Anto. Ini beberapa bulan, 8 bulan ini baru pulang kemarin. Tanya Mama ini. Semalam baru sampai rumah, besok udah berangkat lagi ke Padang. Kayaknya kan lu bisa mawar kan Bang, masuk dalam. Kalau mawar yang masuk ke dalam itu si Pendi. Nengok-nengok lah ya. Selamat pagi pemirsa. Ini bekerja. Saya berada di Nagori Karangbangun. Kami mau bekerja dulu. Ini udah di RA Alfala. Tapi banyak kali yang rumahnya nggak ada orangnya. Banyak yang udah lagi bekerja. Jadinya ya kami lanjut yang ada orangnya saja dulu. Oke. Oke, dah. Dia sudah lelah pemirsa. Padahal setengah jalan pun belum nyampe. Kepanasan dia, takut bedaknya luntur. Pikirnya mama orang perumahan. Berantem,
Enggak hanya penduduk, Pak. Pantai mana mau leneng? Heran aku mau. Iya, rain tuh kok ngene borongan. Orang bilang enggak jalan sama aku. Ayu-ayu nih. Kalau ini tukang makan. Ini kayu baru kan di bawah itu aja jumbonya. Inilah enaknya kalau listing, kalau survei ke wilayah IMK. Terus merah kali ya. Rp10.000 ya Bu ya. Tapi ini karena kita mendata di Rp10.000 ini. Kasih video Bu, senyum Bu. Senyum di Instagram. Sebenarnya pemerintah kekurangannya itu Kak. Apa itu Bang? Pemirsa, berjumpa lagi dengan Ibu Siti Fadila. Kami sudah dengan pekerjaan yang ikhlas, memang sangat melelahkan, tapi memuaikan hasil yang sangat oke, mantap. Kami dapat oleh-oleh dari para pengusaha. Dari ibu siapa ya? Bu Pangaribuan. Ibu Pangaribuan.
Mantap. Terima kasih warga Nagori Karangbangun. Semoga sukses selalu, usahanya pun lancar dan diberkahi Allah dan